Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ada di depan kantor veteran Republik Indonesia di Cabang Paringin, atau di depan kantor pos ya. Ini kebetulan ada yang jual durian. Nah, saya tertarik durian ini. Ini mantuala kak, Paman? Mantuala. Berapa mantuala, Paman? 21. Oh, ini ada mantuala. Mantuala dari mana nih? Oh, daerah Tanjung. Berapa nih pasnya, Paman? 2 biji harganya. Sebiji, misalnya sebiji. Batakun dulu lah. Ini harganya 70.000, ini isinya oranye ya. Jadi ini tuh, nah ini nih, ini yang kecil, ini 50. Ini tuh perkawinan antara durian sama lay atau pepakin. Warnanya sih cukup bagus. Cukup bagus. Kalau durian nih warna kayak gini ada lah, Paman? Gak ada. Nah, ini ada yang gede-gede juga. Nah, ini durian. Ini banyak yang kebuka ya. Banyak yang kebuka. Itu berapa, Paman, durian kayak itu? Durian kayak itu berapa? Sama 70. Oke, ini 70-an ya. Ini kalau menurut saya sih agak mahal. Kita cari ke pedagang lainnya. Nah, di sini ada cempedak juga, ada durian, ada papakin juga tuh sudah, plus rambutan. Itu durian di ujung tuh kanan apa kuning kah isinya? Kuning, durian tembaga. Oh, durian tembaga. Lihat Pang isi kayak apa isinya? Berapa sebiji, Paman? Nah, kita lihat ini ada infonya durian tembaga. Dari mana nih, Paman? Kasongan? Ini ada yang jual durian tembaga. Ini berapa? 30. 30 nang kalau tenggat pengganannya 35. Nah, ini harganya 30-an. Ini informasinya durian tembaga. Coba kita cek apakah benar durian tembaga yang persis kita dapat di mana kemarin itu di Tamiang Layang ya. Itu di Tamiang Layang. Oh, Tamiang Layang. Tamiang Layang. Oh, ini dari Tamiang Layang. Nah, cari yang bagus, Pak Man. Ini bagus. Kena tepung goreng. Kena tepung goreng. Kena tepung goreng. Nah. Oke. Okay. Bukakanlah satu. Ayo. Cari yang segar, adalah tangkai yang segar. Ini kah? Enggak apa-apa. Lain. Itu lain. Cari durian tembaga tapi yang masih segar lah. Nah, ini ada papakin juga ya. Lai, papakin. Ini tuh Durio cotigensis, kalau ini Durio zubitinus. Kalau ini ada yang segar, tapi halus banget. Ada Bapak, yang penting segar. Mau jatuh, sorry ya. Nah, ini ukurannya seperti ini. Kalau ini ukurannya seperti inilah, sedang lah kalau menurut saya. Ada apa mana ini nah? Masak kalau sudah lah. Yakin? Ya dah. Buka Paman, situ. Makan di sini aja. Ini kita buka durian tembaga. Nah, ternyata dibukanya di sini. Di sini bisa makan kah? Ada anu kah? Ada tikar kah? Nah, itu tuh sudah. Nah, kita buka. Benar enggak warnanya kayak tembaga? Biasa leh. Karas masih nyanyar. Cumbu tadi ya. Nah, kurang kuningnya. Lain tembaga kalau ini, Paman? Tembaga. Belum masak banget. Tapi ini lama halal lah udah. Lama dah. Oh iya dah, makan di sini dah. Ini berapa ini? Enggak selalu aja deh. Enggak ada. Ini 25.000. Manisnya itu manis legit ya, manis legit. Kita makan di sini aja sore-sore. Hari ini tuh hari Minggu. Katanya sini durian tembaga, tapi warnanya nggak tembaga.
ini tuh info yang jual durian tembaga, tapi bukan tembaga. Kalau saya sendiri udah pernah merasakan durian tembaga yang benar-benar warnanya kayak tembaga ya. Kalau ini warnanya seperti ini aja. Seperti durian lokal biasanya aja. Kalau ini rasanya dia ada pahitnya dikit. Kalau durian tembaga biasanya warna rasanya itu khas, khas manis legit, tapi warnanya bener kayak tembaga. Nah, habis ini, habis selesai makan sebijian ini, kita mau nyari lagi ke ujung. Tapi masih di sekitar pasar Paringin ya. Cari durian enak. Kalau ini nomor saya sih standar. Duriannya kurang sedang, harganya lumayan murah, 25.000. Tapi sayangnya warnanya nggak tembaga, berarti ini bukan tembaga. Dan rasanya juga bukan manis legit ya. Kalau durian tembaga, setahu saya dari Kalimantan Tengah itu rasanya dia manis legit. Kalau ini dia manis, tidak begitu legit tapi ada pahitnya. Sebenarnya sih yang enak itu manis legit plus pahitnya menyatu. Oke, ikuti perjalanan saya. Saya masih akan ke dalam pasar Paringin ya. Kita dipilihkan lagi sama pamannya sebagai pengganti yang rusak tadi. Nah, ini baru tembaga. Rusak mulai. Tadi cek di bangun lubang kan, di bangun lubang tuh deh. Oke, tembaga. Nah, ini tembaga dari Tamiang juga ya Pak Mana? Oke, ini kemudian tembaga dari Tamiang, tapi dijualnya di pasar Paringin ya. Oke, ini tadi kita beli yang ini kan ada yang rusak. Jadi tadi saya minta sama pamannya, saya nggak minta dikurangin harganya, tapi saya minta diganti saja, nggak apa-apa, saya harus nambah. Jadi kita beli dua durian ini harganya 40, tapi dengan warna yang bagus kalau menurut saya. Ini warnanya seperti ini ya, dia lebih kuning, dia lebih kuning. Ini rusak karena parang nih. Nah, saya ambil satu. Nah, ini baru namanya tembaga. Nah, warnanya seperti ini, kuning. Mantap, bagus. Ini ternyata dari Kalimantan Tengah juga ya, tapi dijual di pasar Paringin. Ah, kita cicipin. Nah, ini baru durian tembaga. Dia rasanya tuh manis, tapi manisnya manis legit. Ini tuh, nah, okay. Satu pongnya itu isinya ada satu, ada dua, ada tiga. Tapi saya paling suka kalau satu pongnya durian itu isinya cuma ada satu. Sorry ya kalau suara truk atau suara mobil banyak yang lewat karena saya di jalan provinsi. Baru durian semoga. Kalau durian otak udang ada tak dapat, Paman? Otak udang. Wih, ini warnanya kayak lai atau pepakin. Tapi ini bukan lai, bukan juga hybrid. Tapi ini benar-benar murni durian ya. Cuman dia warnanya aja kayak tembaga. Nah. Ini kalau menurut saya sih dagingnya cukup tebal, meski bijinya juga ukurannya sedang.
mengganti makan malam kita ya. Jadi malam ini nggak makan malam, cuma makan durian ini aja. Nah, lihat warnanya. Tebal dagingnya. Enak. Seratnya sih ada, cuman tidak begitu banyak. Durian tembaga dan di Kalimantan rasanya ada juga yang pahit, tapi pahitnya itu minim ya, sedikit, tidak terlalu dominan, tapi ada rasa pahitnya di antara rasa manisnya. Nah, nah, dagingnya tebal banget. Tertarik mau nyoba ini, silakan datang ke Kota Paringin atau bisa jalan juga ke daerah Tamiang Layang ya. Warnanya tak ada bijinya. Langsung saya telan. Wih, nih. Ini spesial. Sorry ya kalau saya makan durian ini ya, banyak yang ngiler. Ini kebetulan di Kalimantan Selatan sekarang lagi musim durian, termasuk juga Kalimantan Tengah. Sebelum ada eksplor Kalimantan Timur, rencana nanti 2 minggu lagi mau ke Kalimantan Timur. Nah, ya Allah, masya Allah warnanya. Tadi sih saya sebenarnya mau beli mantuala. Cuman mantualanya harganya Rp75.000 satu biji. Tapi untuk mantuala sendiri itu asalnya dari Tanjung katanya. Jadi sementara untuk mantuala saya tahan dulu. Saya masih menunggu mantuala batu hayam panen. Karena saya sudah tahu pasti kualitasnya. Sementara kita beli durian tembaga aja, karena harganya cukup murah, cuma Rp20.000 satu, jadi kita beli 3, makan 2 di sini, satunya nanti dibawa ke rumah buat makan sama anak istri. Nah, ini dia yang tadi rame, ini mulai rame, cuman pedagangnya nggak ada. Ini ada mantuala tadi, mantuala, tapi ini bukan mantuala yang ini ya, yang unggul kalau menurut saya sih. Tapi kalau sekilas sih cukup. Kalau mau beli yang durian tembaga tadi pas di depan kantor pos ya, atau di depan toko Irma, itu jalan lurus ke sana ke arah Balikpapan. Kalau lurus ke sana ke arah Banjarmasin. Kita akan nyari ke pasar ya. Kita akan nyari ke pasar, siapa tahu ada dapat durian yang spesial lagi. Ada yang jual Lai Papakin Durio Fotogenesis ya, itu ada juga durian Tibetinus biasa. Tadi sih sempat ada jual lahong dulcis, tapi kayaknya sudah diborong orang. Nah, sebelah sana juga ada durian, di sini ada durian, tapi standar aja nih duriannya, bukan yang berwarna kuning emas atau kuning kemerah-merahan kayak tembaga atau padang. Oke, kita aja cari informasi. Selamat sore.